Guys, selamat sore. Jumpa lagi ya di YouTube channel Simple Meli, guys ya. Sore hari ini kita tidak masak, guys. Sore hari ini kita mau bikin cemilan enak ya dari jagung manis cheese morjalela ya, guys ya. Cemilan enak dari jagung manis cheese morjalela ya, guys ya. Nah, inilah dia bahan-bahannya, sederhana sekali tapi rasanya luar biasa ya. Terutamanya ada jagung manis. Kita menggunakan jagung manis 2 tin ya atau 2 kaleng ya. Dan cheese morjalelanya kita menggunakan 2 jenis. Nah, ini pun dikirakan cheese morjalela juga lah, tapi jenis yang lain ya. Nah, ini nanti kita parut dan ini kita campur dengan jagungnya. Dan ada sedikit susu ya. Susu ini untuk mencairkan jagung atau cheese-nya nanti ya. Oke, terutamanya kita buka tin kaleng jagungnya dulu atau tin jagungnya dulu ya. Oke, guys ya. Ini untuk cetakan nantinya kita menggunakan yang ini ya, kertas aluminium ya, supaya kita tidak perlu menggunakan wadah-wadah yang lain lagi lah. So, jagungnya kita tuang. Aku udah buang bijinya ya, buang biji pula, buang airnya maksudnya. Cemilan enak ya dari jagung dan cheese mozzarella ya. Nah, lalu kita tambahkan penyedap rasa sedikit. Saya menggunakan yang ini ya, karena ini enak guys. Tuh, yang ini. Karena ini kan enak guys. Ya. Lalu kita cheese-nya. Cheese itu kita buatnya dekat sini ya, macam ini ya. Ya, ikut selera lah. Kalau kalian nak letak dia macam mana ya, terserah lah ya. Ini sukanya letak macam ini guys, karena aku sering ya bikinnya macam ini ya. So, kita letakkan susu sedikit tuh, dengan tangan banyak ya susunya ya. Kita habiskan nih cheese kepingnya, kita habiskan. Biar dia rasa manis-manis lemak segar gurih itu ya. Manis-manis lemak segar ya. Kalau kalian nak simpan butter boleh, atau simpan itulah mentega ya, aku nggak perlu. Ini kita sisihkan. So, cheese-nya kita parut ya. Ini jagungnya dimakan macam ini, udah boleh dimakan. Manis, sangat manis. Jagungnya sangat manis. Parut cheese-nya dulu ya. Cheese-nya kita parut setengah ya. Setengah kita parut habis biar endul, biar enak ya.
kepalaku terluka. Itu pas syir-syirnya di sini lah ya. Oke. Campur sedikit. Ini makan enak. Kalian bisa coba di rumah. Kendul-kendul ya. Oke. So, kita ambil kertas salibnya. So, nanti kita panggang ya. Ini ada beberapa yang kesini. Satu atau dua? Satu ya. Dari tiga ya. Oke. Tiga atau dua nih guys. Tidak tahu. Kayaknya sih satu. Kayaknya dua ya. Satu atau dua nih guys. Oh, ini kena plastiknya. So, kita letak dekat sini ya jagungnya. Satu sendok dulu ya. Kertas aluminiumnya guys, kertas satu ya, karena kami satu kurang dua ya guys ya, karena kami berlima guys. Kami kan berlima ya. Wadahnya besar guys, kalau ada yang kecil boleh menggunakan yang kecil guys ya, tapi tidak apa-apa. Sedikit susu. Ini penuh nikmat nih guys. Oke. So, lalu kita bagikan cheese-nya. Sedikit dulu. Cheese more jelly lah ya. Kan jadi banyak kan cheese-nya. Oke, saatnya kita memanggang ya. Kita manggangnya 10 sampai 5 menit ya. Sama lama ya. Kita pergi memanggang dulu ya. Ini dia guys, sudah selesai dari panggang ya.
Inilah cemilan kita, jagung dan cheese morjalelanya. Sekarang saya nak simpan toppingnya karena disuruh oleh anak saya disimpan kacang merah ya. So kita kena simpan kacang merah lah, karena ini permintaan dari anak saya ya. Simpan nih guys. Kacang merahnya. Iyalah yang ini ya, kacang merahnya. Ini boleh menjadi cemilan sarapan pagi ya. Ini memang cocok dan sesuai sarapan pagi ya. Kalian boleh bikin di rumah untuk sarapan paginya. Nah, inilah dia hasilnya. Udah disimpan kacang merahnya tuh. Ya, cemilan kita udah siap, guys. Ya, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe, comment, like and share guys ya. Juga tombol lonceng guys. Dan semacam biasalah kalau kalian lihat video saya kalian komen ya. Dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya guys ya. Inilah dia cemilannya. Oke guys. Ya, dan saya akan coba ya. Kita akan coba nanti. Nah, semacam biasa kalau kalian lihat video saya kalian komen ya guys ya. Dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya guys. Oke guys, kita akan coba ya. Ih, kepanjangan guys. Kita potong ya. Okay, bye.